kegerakan ketiga. Oke. Naik, turun, bangku. Ini sama propertinya, bangku. Nah, naik turun bangku, lakukan hati-hati. Jaga keseimbangan. Oke. Masing-masing 30 detik. Saya mulai dengan kaki kanan dulu. Gerakannya seperti ini. Naik bangku. Yang benar, turun. Naik lagi, turun. Saat di atas, jaga keseimbangan. Saat turun, pelan-pelan, jaga keseimbangan. Oke. Setelah 30 detik, ganti kaki. Oke, sama. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau masih takut atau ada masalah dengan keseimbangan, boleh pegangan. Jadi bangkunya ditempel ke tembok atau lemari seperti ini, serah. Pegangan dulu aja, nggak apa-apa. Pegangan dulu, nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi lama-lama berusaha untuk lepas pegangan. Kalian belajar keseimbangan sebenarnya. Oke. Setelah latihan ini boleh istirahat antara 30-40 detik. Terus lanjut lagi ke gerakan pertama, jalan. Lanjut lagi ke status kite squat. Terus naik turun bangku 15-20 menit. Oke, itu hari ketiga. Terima kasih.